Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel Gosip dalam Kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Hari ni kita nak cerita mengenai Fatia bergaduh dan terancam dengan keluarga sendiri. Keluarga tak support. Keluarga tak support macam mana tu Fatia? Tak apa, jom kita tengok cerita selanjutnya. Perkongsian terkini pelakon sensasi Fatia Latif meraih perhatian ramai selepas memuat naik pendedahan keretanya dilanggar oleh individu tidak dikenali ketika berada di sekitar Shah Alam, dan difahamkan individu berkenaan telah mengundur secara tiba-tiba membuatkan keretanya dilanggar di bahagian depan. Dan menerusi beberapa hantaran di IG Stories, pelakon drama rantai yang popular ini, Ariana Rose, meluahkan rasa kesal terhadap bapanya kerana tidak menyarankan dirinya untuk membuat aduan di balai polis. Kata Fatia, "Salam Ramadan, saya tak faham kenapa zaman ni zalim sangat manusia. Hari tu saya depan Shah Alam Mall bawa kereta nak masuk ke parking pusat membeli belah itu, which is on the left side. Masa saya nak masuk parking, ada kereta kat depan saya tiba-tiba undur dan langgar saya. Dia turun, lepas tu saya pun call bapa saya dan bapa saya suruh dia call polis. Saya macam sedih juga tiba-tiba polis suruh datang buat aduan kalau tak polis keluarkan warrant. Dan saya pun tak tahu nak buat apa. Saya call bapa saya dan bapa saya cakap suruh dia, iaitu individu yang melanggar tu, bagi tahu polis. Saya dibela pergi bagi tahu makcik tu suruh bagi tahu polis. Dan satu lagi, saya terlupa perlu buat aduan di pejabat polis dalam masa 24 jam. Dan paling saya sedih, kenapa bapa saya tak suruh saya yang buat aduan tapi suruh perempuan tu yang buat aduan. Dan saya rasa sedih sebab rasa tak adil dengan layanan yang orang berikan pada saya. Dan setiap kali saya nak luahkan perasaan, saya mesti rasa macam ada orang halang dan distract saya untuk tak bercakap benar." Begitulah tulisnya. Dan tidak habis di situ ya, Fatia turut membuat siaran langsung di Instagram miliknya sebentar tadi. Namun begitu, telah menerima reaksi yang kurang senang daripada pihak keluarganya, terutamanya ibu dan bapa. Okey, anda nak tengok tak video yang Fatia macam bergaduh dengan ibu bapanya tu? Okey, kalau nak tengok, jom kita zas video ni. Okey, Kak buat live. Kak Ayah rasa tak salah sebab Kak Ayah post dekat IG apa perasaan Kak Ayah. Fatia post kat IG, Fatia tu ada berapa ribu orang baca. Fatia clarify dulu dengan Abah. Kalau betul Fatia betul, Kak Ayah cakap apa yang betul. And Kak Ayah buat live pun Kak Ayah rasa tak salah. Fatia fikir cakap Kak tak faham kenapa Kak tak boleh nak luahkan apa yang Kak rasa. Janganlah Fatia, please. Kenapa Kak tak boleh nak buat live apa yang Kak rasa? Ni apa perasaan Kak ya? Tak, apa yang aku buat? Aku buat live je apa yang aku rasa. Kenapa aku tak boleh post apa yang aku rasa kat IG aku? Tak, kenapa kau kata Fatih tak dengar apa kau cakap? Tak, itu apa yang aku rasa. Tengah live. Tolong ah. Fatih rasa threaten gila sekarang ni. Rasa seorang punya buat. I'm scared. Menerusi video berdurasi 1 minit 43 saat itu, Fatia meluahkan rasa kesal terhadap ibu bapanya yang seakan menghalang dirinya untuk tidak meluahkan perkara yang terjadi di media sosial. Bidas Fatia, dia berada dalam keadaan tenang dan mempersoalkan mengapa dia tidak boleh meluahkan perasaannya di media sosial. Dan sehingga kini, tiada sebarang kemas kini dibuat oleh Fatia berhubung video siaran langsungnya itu. Namun begitu, mencengah kerongan komen, ada yang menganggap Fatia diserang anxiety selepas
lepas berlaku kemalangan kecil. Bagaimanapun, hantaran di IG story serta video live terbabit telah dipadamkan oleh Fathia. Apapun, kita doakan yang baik-baik saja untuk Fathia. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.